warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lur. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini guys di Jalan Ponorogo Madiun. Yuk, Lin, tetap semangat. Dan ini jalannya masih diperbaikan ya, belum selesai semuanya, alat-alatnya juga masih ada. Ini kita di lapangan Babatan, ini lapangan Babatan, ada yang lagi jogging-jogging olahraga. Dan ini jalannya itu sangat-sangat lebar ya, sekitar ada 8 meter kalau nggak salah. Nah, ini kantor kecamatan ya, antar kecamatan Babatan. Antar kecamatan Babatan. Jangan ngebut di jalur maut. Oke, kita mencoba pas setir ya, tetap semangat. Yuk, Lin. Dan ini di pertanian, jalanan pertanian ini masjid Majelis Ulama Indonesia kecamatan Babatan. Ini masjidnya masih direhab ya. Sebelah lah ini yang paling viral ya. Ini adalah kantornya Prabu Motor jual beli mobil. Masih tutupan, mobilnya banyak sekali. Prabu Motor. Adalah kalau sini Koramil. Ya jualan. Dan ini ada toko potong rambut. Guys. Wah. Suasana pagi. Kita belok kiri ke Jalan Sidodadi. Ya, Dukuh Kanten Babatan. Ini ada Pak Ulun yang sedang Alan. Oke, di sini kita bertemu teman saya ya. Silau ya. Ini ayam geprek sagu sambal korek. Jalan situ tadi. Ini masjid Jamek ya. Yang baru dilihat baru jadi. Sana. Wah, bekas sekali ini. Taman aja bentar lah sana.
sisi selatan ya, biar kelihatan menaranya. Jadi kalau sudah jadi kita review masjid Miftahul Hasanah, semoga pembangunannya lancar. Oke, masjid kita lanjutkan perjalanannya. Jadi di sini nih, jadi ini sangat padat sekali kalau di desa Kanten ini, dan pernah ada tragedi di tahun kemarin itu yang apa itu kecelakaan di sumur ya, di sinilah di Kanten ini. Alhamdulillah pagi-pagi sudah lega. Warung sederhana. Oke. Lanjutkan terus. Ini sudah para warga sudah memasang bendera ya. Nah, ini 17-an. Ada bendera, ada apa? Spanduk. Ini ada soto Bu Boni Jolali ke utara, rujak petis boyong. Dan asiknya lagi ini ada setiap tiang itu ada tulisannya Asmaul Husna ya, ini yang dipasang ini Al Azim, Al Ghafur. Syakur Al-Ali Al-Kabir, setiap diam Al-Kabir Al-Muqitu Al-Hasibu ada Al-Karim yang maha mulia, mau pasang apa ini ya, listrik-listrik kabel Al-Wasi'ong Al-Hakim Al-Hakim, ada bengkelnya Al Maji itu, ini bengkel dan cucian motor. Untuk di sebelah kiri itu ada tampungan air ya, tampungan air di PDAM Kabupaten Kabupaten. Nah, kita kalau ke arah kanan itu kita ke arah terminal. Kalau ini ke arah melilir ya guys. Ya karena ini hari apa ya? Hari Minggu. Ya sepi. Ada toko Mekar Jaya. Ada toko Mbak Hera. Kalau jalan lurus saya berani lepas setir, tetap semangat. Oke, pokoknya dan ini sudah mendekati balai desa. Balai desa Angkerubit, nggak salah, sebelah kiri balai desa Angkerubit. Ya, balai desa Angkerubit, balai desa Angkerubit.
Oke, semangat. Arah sana itu Nadiro. Setelah dia yang sedap. Aris foto. Wah, tempatnya sejuk banget ya. Ya. Tempatnya sejuk banget. Ini ada juga goes. Kota Ketua Arteng Desa Ngerubet. Oke, bentar dulu kita berhenti di isi bensin.